ya pemirsa kembali di Lanstok, saya kembali ke Pak Supiarso Pak Supiarso kalau menurut dari anda sendiri ya menurut anda ini apakah memang ada sebuah ketakutan yang terlalu besar gitu di tenaga kerja Indonesia dengan adanya tenaga kerja asing ini begitu jadi sehingga sebetulnya dari Kementerian melihat ini ini nggak perlu khawatir ini tenang aja itu ada ada nggak menurut anda tidak menurut saya tidak tidak hmm. tidak perlu takut dengan uh, orang asing yang masuk ke Indonesia untuk bekerja karena uh, Orang asing yang mau masuk ke Indonesia itu kan udah di, di, dikasih dikasih batas yang luar biasa oleh peraturan kita ya. Hmm. Kalau memang kita apa, globalisasi maupun mea tadi ya, kita kan memang nggak bisa nolak itu. Tetapi mana kalau mau masuk bekerja ke Indonesia kan kita ada ada penghalang, bukan apa ya? Hmm. Ada persyaratan-persyaratan khusus misalnya jabatan-jabatan yang harus diduduki, hmm. harus diduduki hmm. itu misalnya hanya direktur, komisaris ataupun jabatan profesional ataupun apa namanya tenaga ahli gitu nah hmm. tadi Pak di jam sampai 2 tahun kita sementara ini ngasih hanya satu tahun, satu tahun. bisa diperpanjang hmm. lagi gitu diperpanjang sesuai oh. dengan kebutuhan perusahaan dan untuk yang pekerjaan pekerjaannya sifatnya proyek ataupun uh, cepat habis itu kita kasih hanya maksimal 6 bulan jadi kita ya kita nggak perlu takut pak. Jadi mereka kasih kata-kata kata satu bulan dua bulan sampai yang, uh, yang hmm. sifatnya sementara. Hmm. Jadi kalau sudah selesai proyeknya, silahkan keluar dari Indonesia pulang. Hmm. Nah sosialisasi Jadi, yang ataupun hmm. informasi yang tadi Pak uh, Supiarso sebutkan tadi ini akan tentu disosialisasikan kepada teman-teman ya. juga. Ini bagaimana sebenarnya mungkin proses sosialisasi yang sudah diberikan? Baik, begini mengenai sosialisasi ya kita secara bertahap kemarin karena kita juga baru permainannya baru keluar. Uh, Juni kemarin, hmm. baru Juni 2015 ini Juli kita sedang apa namanya sosialisasi internal di lingkungan internal uh, sosialisasi internal Nah Nanti sosialisasi yang perlu kita lakukan adalah kepada semua sem, sem, instansi dan kepada hey. pengguna tenaga kerjanya. Okay. Pengguna tenaga kerjanya itu kita secara bertahap. Okay. Jadi mungkin melalui anggota-anggota uh, Pak Aditya nanti, anggota-anggota APindo nanti supaya kita bisa. Mereka uh, anggotanya menyebarluaskan ke seluruh uh, kalangan mungkin kalangan. ya masyarakat. Ya. Oke okay. okay, baik. baik. Ini ada penelpon lagi ya Zaini ya. ini ada dari Tangerang ada Bapak Sumadi. Sumadi. Selamat, Selamat siang Pak Sumadi. Selamat siang. Ya Pak Sumadi mungkin punya tanggapan Pak ini terkait dengan pekerja asing yang jadi pesaing. Ya baik terima kasih atas waktunya. Kalau saya melihatnya begini ya dengan adanya mea globalisasi dan lain-lain itu kita bisa analogkan seakan-akan kita mau bertanding main bola. Pertanyaannya adalah bukan nanti minta dilindungin, tetapi kita siap nggak bertanding. Nah, sama dalam hal globalisasi MEA ini yang harus dipikir harusnya adalah kesiapan kita. Kalau kita bicara SDM, SDM kita siap nggak bersaing. Kalau tidak ya harus kita set up. Kita bikin secara terstruktur bagaimana menyiapkan. Sehingga pada saat ketemu itu seleksi, seleksi alam yang jalan. Tidak bisa tadi, oh kalau domestik dibayar mahal dong, asing jangan mahal dong. Kalau ini dibeginikan dong, ini dibegitu, tidak bisa. Itu semua seleksi alam. Jadi tugas kita sebetulnya, seberapa kita bisa menyiapkan diri kita, artinya sumber daya manusia kita. Kalau kita kuat, itu diamin aja Pak, dia mati sendiri gitu loh. Jadi protek tetap ada protek lah, tapi kan tadi sudah dibilang bahwa protek itu tidak bisa karena itu sudah globalisasi. Satu-satunya jalan ya strength kita, SDM kita itu harus diperkuat. Caranya bagaimana? Nah, itulah pemikir-pemikir itu yang harus berunding. Baru nanti diimplementasikan, apakah itu pendidikan yang sifat formal, informal, dan lain-lain. Jadi bahasanya itu adalah kesiapan kita, right. itu sampai di mana menghadapi okay. itu. Ada open sky, wah nanti marketingnya gimana? Garuda ancurin, ya, kita nilai kita aja. Kalau kita hebat, nggak mungkin yang lain kita, gitu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumadi, kita sudah menangkap poinnya. Saya yeah. ke Pak Subyarso dulu. Pak Subyarso, seleksi alam katanya? <laughs> Ya, saya ya setuju tapi juga uh, karena kalau setuju itu dalam pengertian karena kalau kita siap untuk menghadapi apa namanya uh, calon pesaingnya tadi kan kita pasti mereka akan mundur sendiri. Tapi kalau kalau siapnya itu apa namanya uh, SDM kita disiapkan. Hmm. Semua keterampilan ke kemampuan kita 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 tingkatkan. Di dari, jadi dari, dari semua Instansi pemerintah itu bergandengan tangan, berkoordinasi untuk meningkatkan, untuk meningkatkan uh, sumber daya yeah. manusia yang dimilikinya. Nah, kalau dengan itu uh, nanti ya bukan bukan yakin, tapi insya Allah itu akan pesaing tadi bukan pesaing lagi, tapi hanya sebagai partner maksudnya. Hmm, kalau like. kalau kita sudah ma udah kuat, mereka partner tadi mau gak mudah harus pulang, harus hmm. karena sudah buat apa aku di Indonesia kalau negara Oke okay, oke okay, <laughs> baik kalau gitu kita ke Pak Ditya Warman ya. bagaimana kalau Anda melihat sudah siapkah kita untuk hmm. bergabung ataupun bersaing di meja ya, di 2015 Kayak main bola tadi? Iya. Ya. Ya. Yang pertama saya apresiasi Pak Sumadi bangsa yang besar itu seperti Pak Sumadi kita harus optimis bahwa apapun yang kita hadapi kita harus siap itu yang penting. Nah sejauh mana kita siapnya? Yang penting hari ini kita ambil action. Pemerintah yang memulai kasih kepatutan, kasih keteladanan agar rakyatnya, pengusahanya fokus menyiapkan tenaga domestik adalah siap. Nah, apa yang harus disiapkan? Tidak berujung pada kompetensi dan produktivitas. Karena itu, ukuran, kalau kita potensinya cukup dan bisa memenuhi sektor-sektor yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di Indonesia, maka secara otomatis. Timennya bagus kan, mm -hmm. Supply-nya juga bagus toh. Yeah. Nah itu oleh dalam negeri. Baik. Dan laki-laki di -laki, uh, titik, titik kunci adalah bagaimana kita mampu mensinergikan mm -hmm. kebutuhan dunia usaha disiapkan oleh pemerintah, karena kompetensi itu by design, mm -hmm. tidak ujuk-ujuk mereka pinter, mm -hmm. tidak sekot. Konyol mereka pinter, ini kan jadi problem tersendiri bagi kita. Uh, Pak Aditya, uh, di sektor-sektor mana saja di mana ada demand terhadap tenaga kerja asing ini tinggi? Pak. Ah, Kita tahu jelas ini menengah ke atas. Hmm. Tidak lepas dari perhotelan, hmm. kedokteran, kesehatan, kecantikan, dan jasa, Terus perbankan, sih. dan seterusnya konstruksi mungkin okay. menjadi bagian karena ada proyek di sini Itu ya. itu lebih karena mereka lebih ahli atau kita nah, sekarang kurang kembali Itu masalahnya enggak apa? gitu. Kenapa kok kita ribut terhadap tenaga kerja asing yang masuk? Ketika produk-produk asing masuk kenapa kita beli ya? Kenapa enggak kita beli produk-produk yang asli Indonesia? kan kita cintailah produk-produk Indonesia, udah jelas dikembalikembalikan. Kenapa mm -hmm. kita nggak cinta sama produk kita? Mm -hmm. Kalau produk di dalam negeri yang beli kita, yang butuh kan, berarti yang ngerjain orang Indonesia kan, mm -hmm. berarti tenaga Indonesia yang butuh kan, mm -hmm. jangan dibalik. Kita tetap makan itu produk konsumerisme kita tinggi karena produk-produk asing, tenaga asingnya nggak boleh masuk. Nah, logika ini penting agar kita tetap meyakini bahwa siapapun yang masuk kita sebagai bangsa yang merdeka terbuka. Di ulang tahun yang ke-70 tahun ini kita terbuka tapi harus siap. Terbuka artinya kita siap. Hmm. Nah, kesiapan itu adalah kebutuhan kita semua. Oke. Okay. Dan jadi, itu adalah keyakinan kita. Jadi kita sudah hmm. siap untuk menerima maksudnya datangnya juga tenaga kerja asing untuk bersaing di negeri kita ini seperti itu dan juga sudah siap dengan uh, masyarakat ekonomi ASEAN 2015 seperti itu. Jangan ter siap-siap siap-siap nggak siap. Jadi pura-pura siap padahal enggak siap seperti itu Pak Aditya. Dan Pak Sumadi telah mengatakan tadi. Ini yang menjadi spirit kita. Kalau ngomong siap, berarti hari ini semuanya bersinergi dong. Bukan sebagai bentuk apa namanya pencitraan aja siap sebatas siap. Ayo kita semua Apindo sangat terbuka untuk mendevelop kompetensinya. Berapa BLK yang harus dibangun? Berapa lembaga-lembaga sertifikasi yang harus disiapkan? Ya. Kalau lembaga sertifikasi yang cukup ini siapkan, berarti kan kita siap. Kata siap harus mengandung action. Mm. Yeah. Nah action ini yang kita tunggu. Prinsipnya Apindo sangat terbuka, mm. dunia usaha sangat senang investasi masuk, kebutuhan banyak terhadap tenaga kerja Indonesia. Saya kira tenaga kerja asing juga akan berpikir dua kali masuk, mm. karena dia juga akan menganggap tenaga kerja kita masuk ke sana juga penting. Mm. Okay. Mm. Jangan salah loh ya yeah. bahwa kita punya TKA berapa? Kurang lebih hampir 4 juta lebih kalau tidak salah. Mm. TKA. TKA tenaga kerja asing oh, ya, um. yang masuk tujuh ribu, yang di luar sana nah kita harus pikirin dong yang 4 juta lebih ini, ya. ini yang harus kita menjadi fokus kita untuk menjadikan kita mampu mengekspresikan bahwa ternyata tenaga kerja Indonesia TKI kita mampu bersaing. Oke, hmm. uh, Pak Aditya, tapi kalau menurut pengamatan anda tenaga kerja asing ini yang masuk ke Indonesia itu mereka menduduki jabatan-jabatan yang tinggi atau atau ya, medium kata atau tinggi atau, atau memang sebenarnya. diatur oleh eh uh, kemenaker 16 ya? 2015 hmm. ini kan memang untuk jabatan direktur. Jabatan-jabatan hmm. di situ nggak nyampe ke bawah, nggak ada yang sifatnya OP dan seterusnya. Kalau ada silakan tindak dong, pasti hmm. ditindak. Okay. Silakan, yang penting pengawasannya. Jangan Berarti sampai bisa dilaporkan kita Sebentar, ya, atau jangan atau... sampai Oke. ada ngomong bahwa ini clear. Hmm. Bahwa tidak boleh ada di level itu. Tapi pemberitaan seakan-akan ada opini bahwa ada dan ke asing, asing yang ngerjain hanya sebatas OP operator dan seterusnya. Di mana hmm. tempatnya? Oke. Okay. Ambil tindakan pemerintah Selesai hmm. sudah Sehingga opini tidak merebak Kita harus melihat fakta di lapangan hmm. Nah kalau gitu selesai sudah hmm. beritanya Pak okay. biasa penga pengawasan? Baik, saya ingin menambahkan dari pengawasan itu Kita kan sudah terus ditingkatkan Karena dalam undang-undang kita itu hmm. bahwa Pengawasan itu dilakukan oleh pengawas ketenaga kerjaan Dan perlu, Pak, perlu kita ketahui bersama Bahwa uh, pengawasan itu dilakukan oleh uh, Sipora ya, sistem pengawasan orang asing itu ya orang asing itu yang yang anggotanya dari imigrasi, naker, kepolisian dan instansi-instansi lain yang terkait dalam negeri, ya. kemudian luar negeri. Nah, terus ditingkatkan, terus ditingkatkan. Baik. Terus. Kalau nanti ditemukan ada perusahaan yang ternyata mempekerjakan tenaga asing di level bawah, pak, mungkin level-level ya. apa -level Pasti ob, akan itu tuh. ditindak. Kita okay. sudah sudah pasti sudah ini kalau itu sudah, sudah berarti sudah penyalahgunaan jabatan. Okay. atau udah penggunaan okay. penyalahgunaan izin yang yang kita ya. berikan okay. disalahgunakan oleh hmm. ah, gitu. jadi pasti akan ditingkatkan oke okay. baik kita jeda dulu kita ya. akan kembali pemirsa <laughs> usai jeda pariwara berikut ini